Ya. 3, 1, 2. Tim bola basket putra dan putri dari SMA Negeri 1 Kota Banjar berhasil mengukir prestasi dengan meraih juara 1 antar pelajar di peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS Cup 2024. Ajang tersebut berlangsung di Gelanggang Olahraga Gor Basket Kota Banjar, Jawa Barat, Jalan Raya Banjar Pangandaran, tanggal 20-27 Oktober 2024. Di partai final, tim bola basket putri BSMA Negeri 1 Banjar mampu mengalahkan SMK Negeri 1. Sedangkan tim putra A SMA Negeri 1 Banjar meraih juara 1 setelah mengalahkan tim putra B dari SMA Negeri 1 Banjar. Ketua Persatuan Bola Basket Indonesia Perbasi Kota Banjar Rizky Perdiansyah mengatakan, ajang bola basket HORNAS Cup ini diikuti oleh 35 peserta perwakilan dari pelajar SD, SMP, dan SMA se-Kota Banjar. Adapun untuk tim bola basket tingkat SD, juara 1 adalah MI Darul Huda Balokang dan juara 2 SD Negeri 1 Banjar. Sedangkan kategori SMP semua juara didominasi tim bola basket SMP Negeri 1 Banjar. Untuk besaran SD itu ada Miftahul Huda, juaranya 1, dan ini piala bergilir. Dari SMP ada SMP 1 juga, 1-2-nya didominasi oleh SMP 1 dan SMP 1. Dan SMA juga dominasi oleh SMA 1 AB. Lanjutnya menyebut ajang ini juga dalam rangka mencari atlet-atlet muda berbakat cabang olahraga bola basket Kota Banjar. Harapan saya sebagai ketua perbasi dan ketua pelaksana, harapan saya mencari bibit terbaik dan nanti akan diarahkan ke tim kota. Mudah-mudahan mereka bisa mewakili tim Kota Banjar untuk mewakili di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Disporapar Kota Banjar Dewi Kurniasi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang bola basket HORNAS Cup. Ia berharap ajang HORNAS Cup antar pelajar ini menjadi sarana berlatih dan pembinaan para atlet persiapan menghadapi Popwilda tahun 2026. Sehingga ke depan atlet bola basket bisa meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat regional. Kami apresiasi terlaksananya kegiatan ini. Saya tunggu nanti di Popwilda tahun 2026, saya tunggu prestasi kalian selanjutnya di ajang yang lebih tinggi, ucapnya.